Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan buat sedikit revision lah untuk apa? Untuk exam minggu depan. Okey, macam biasa soalan kita akan masuk daripada bab pertama hingga bab terakhir, bab 6. Okey, tapi bab 6 tu oleh sebab kita tak selesai lagi, jadi saya masukkan sampai yang kita dah belajar lah. Okey, kita teruskan dengan soalan 1. Okey, soalan kata hukum Ohm menyatakan bahawa voltan V merentasi suatu konduktor logam adalah berkadar terus dengan I yang melaluinya jika suhu adalah tetap. Okey, so macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk graf hukum Ohm tadi? Okey, dia sebut V, awak tengok kuantiti fizik yang ada di sini adalah voltan dan juga arus. Okey, kita ada dua. Dua kuantiti fizik awak nak wakilkan dalam bentuk graf. Yang dia sebut dulu kita akan jadikan dia paksi Y. Okey, maksudnya voltan lah. Yang dia sebut kemudian arus tadi jadikan dia sebagai paksi X. Okey, keyword dia kat sini adalah berkadar terus. Okey, bila kita ada berkadar terus, maksudnya graf kita akan mula daripada titik asalan. Okey, maksudnya graf akan start daripada koordinat 0, 0 lah. Pastikan awak mendapat straight line yang bermula daripada 0, 0. Okey, jadi jawapan kat sini kalau kita tengok pilihan jawapan kita, jawapan kita adalah B. Keyword dia adalah berkadar terus. Okey, untuk soalan seterusnya, kita diberi satu situasi di mana seorang pekerja sedang menolak sebuah kereta sorong di atas tanah lembut. Okey, pekerja itu mendapati tayar kereta sorong lebih terbenam ke dalam apabila kereta sorong diisi dengan beban. Okey, now kita nak tentukan hipotesis mana yang betul. Okey, yang pertama sekali hipotesis awak kena tahu, kita kena nyatakan kuantiti fizik yang boleh diukur. Maksudnya, okey, kita tengoklah. Dia kata tayar tersebut terbenam. Lepas tu dia kata kereta sorong diisi dengan beban. Adakah dia melambangkan kuantiti fizik dok kan? Okey, maksudnya aku nak fikir. Dua benda tu kuantiti fizik apa yang dia sedang bincang ni? Okey, antara A, B, C dan D, kalau kita tengok, okey, kita tengok A ya. Semakin banyak beban, semakin bertambah terbenam. Okey, beban adalah kuantiti fizik tetapi bertambah terbenam. Okey, terbenam bukan kuantiti fizik. So A, jawapan dia adalah salah. Okey, B, semakin bertambah terbenam. Perkataan terbenam kita tak boleh guna nah. Okey, C, semakin bertambah daya, semakin bertambah tekanan. Okey, now kita dah sebutkan kedua-dua kuantiti fizik kan? Maksudnya benda yang kita boleh ukur. Jadi hipotesis kita memang nampak secara jelas je. Okey, jawapannya adalah C sebab dia menyebut kedua-dua kuantiti yang kita boleh ukur. Okey. Okey, seterusnya kita ada satu litar elektrik yang kita guna untuk mengkaji hubungan antara rintangan dengan diameter suatu dawai. Okey, untuk eksperimen ini benda yang kita nak kaji sekarang adalah dua. Okey, kita ada pemboleh ubah apa dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas kan. Okey, now kita nak tengok, kita ada rintangan, kita ada diameter. Okey, yang mana, macam mana kita nak menentukan pemboleh ubah? Okey, kat sini ada tak dia sebut dawai itu kita panjangkan pendekkan? Tak ada kan? Yang dia sebut adalah rintangan dan diameter sahaja. Panjang dawai dia tak sebut. So, kat situ pun kita dah boleh tentukan bahawa panjang dawai adalah pemboleh ubah yang kita malarkan dia. Maksud malar kat sini bermaksud dia tak berubah. Kita tak ubah dia lah. Dimalarkan maksudnya dia tak berubah.
Jadi rintangan tu biasanya diameter kita akan manipulate, kita akan ubah-ubah diameter untuk menentukan rintangan. Okey, so kat sini pemboleh ubah dimanipulasi adalah diameter dan yang responding adalah bergerak balas adalah rintangan. Okey, awak cari sendirilah. Okey. Diameter, manipulate, rintangan, responding. So panjang dawai kita malarkan dia, tak ubah. Okey, soalan seterusnya, kita ada satu electromagnet. Okey, so what is electromagnet? Electromagnet awak kena tahu. Electromagnet adalah magnet sementara. Dia bukan permanent lah. Dia bukan magnet yang tetap. Maksudnya, kadang-kadang dia boleh jadi magnet, kadang-kadang dia tak bersifat magnet. Okey, electromagnet, magnet sementara yang kita guna untuk angkat besi buruk. Okey, so kita ada situasi A dan situasi B. So, hipotesis mana yang benar? Ha, macam tadilah, bila kita sebut hipotesis, kita mesti menyebut dua pemboleh ubah yang kita boleh ukur. Okey, antara A, B, C dan D, kalau kita tengok kat sini, dua pemboleh ubah yang kita boleh ukur adalah C lah kan. Semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Sebab apa? Sebab dia sebut kat sini. Pada soalan ni dia ada sebut elektromagnet yang sama. Okey, kita guna tapi kita manipulasikan arus yang digunakan. Satu kita kurangkan arus, satu kita tinggikan arus. Okey, jadi hipotesis yang betul adalah semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Okey. Okey, soalan seterusnya, so orang mengayuh basikal dengan laju 8 meter per second pada pecutan 4 meter saat negatif 2. Okey, so berapa laju pengayuh basikal itu selepas 5 minit? Okey, macam biasa, kita akan keluarkan semua maklumat yang kita ada. Okey, kita ada maklumat apa? Dia kata mengayuh basikal pada laju. Okey, so that is laju. Lepas tu kita ada A. Okey, kita ada laju. Tapi kat sini, dia tanya pula berapa laju pengayuh basikal selepas 5 minit. Okey, kita ada dua jenis laju kat sini. Okey, macam yang kita tahu, kita ada laju awal, kita ada laju akhir. Okey, laju awal kita simbolkan sebagai U kecil, laju akhir sebagai V kecil kan. Okey, now, yang 8 meter per second yang awal-awal dia sebut tu, agak-agaknya laju apa? Laju awal lah, sebab awalnya dia kata dia bergerak pada 8 meter saat negatif 1 kan. Lepas tu kita tanya berapa laju pengayuh basikal selepas 5 saat. Okey, so that is V lah, laju akhir kita. Kita ada nilai A kat sini. Acceleration kita kat sini 4 meter saat negatif 2. Okey, pecutan kita 4. Jadi awak kena ingat balik rumus bagi pecutan. Okey, A sama dengan V tolak U divide by T, divide by time. Okey, now V kita nak cari. Jadi awak kekalkan dia. U kamu adalah 4 bahagi dengan masa kita 5 saat. A ada dia bagi, nilai dia 4. Okey, so awak jadikan, awak selesailah sendiri. Yang penting di sini adalah rumus untuk mencari pecutan. Okey, A sama dengan V tolak U bahagi dengan masa. Okey, selesaikan, jadikan V perkara rumus. Awak akan dapat jawapan dia adalah 28. Okey, pastikan jawapan kita berserta SI unit. Okey, sekarang kita nak tengok soalan seterusnya. Kita ada satu keratan pita detik yang kita dapat daripada gerakan sebuah troli. Okey, macam yang kita dah buat eksperimen sebelum ni, kita potong keratan pita detik tu kepada 10 detik kan.
kita potong banyak-banyak, lepas tu kita tampal kat graf, membentuk graf gerakan lah. Tapi sekarang dia tak guna banyak pita detik, dia guna satu saja pita detik. Tapi kat sini dia tanya berapa pecutan troli itu. Okey, macam tadi juga, bila dia sebut pecutan, awak kena ingatlah rumus bagi pecutan. Okey, A sama dengan V tolak U per dengan T, time kita kan. Okey, cuma kat sini awak kena tahu yang mana A, yang mana V, yang mana U. Sebab kita tak ada sebarang nilai, kita cuma ada pita detik sahaja. Okey, hak depan ni 0.5 cm ni, yang tu kita akan anggap dia adalah sebagai hal laju awal lah, sebab dia duduk di depan kan. Okey, 0.5 cm. Awak pun tulis. Sorry. U adalah hal laju, hal laju awal. Okey, hal laju awal, rumus U, rumus bagi hal laju. Hal laju adalah sesaran per dengan masa kan. Sesaran. So what is sesaran? Sesaran adalah jarak yang berserta dengan arah. Okey, kita ada jarak kita, apa, sorry, sesaran. Sesaran kita ada nilai dia adalah 0.5 cm. Okey, awak pun gunalah 0.5 cm itu bahagi dengan masa. Kalau kamu tengok kat sini masa, yang ni kena hati-hati lah. Bila kita menggunakan pita detik, kena pandai tengok berapa detik yang dia buat daripada titik yang pertama dengan titik yang kedua. Okey, dia tak dikira sebagai 2 detik. Okey, daripada titik 1 ke titik 2, awak kena buat macam tu, anak panah macam tu. So dia dikira 1 detik. Okey, bila kita menggunakan ticker tape timer, okey, dia dah setting kepada dia boleh membuat 50 detik dalam masa 1 saat. Okey, maksudnya 1 detik tu nilai dia bersamaan dengan 0.02 saat. Okey, awak pun kira nilai U. Okey, dapat apa? And then awak pun kira hak ujung sekali ni, 2.5. 2.5 kita boleh guna untuk mencari nilai V. Sama juga daripada titik ini ke titik ini, kita kira dia sebagai 1 detik. Tadi kita dah tahu 1 detik nilai dia adalah 0.02 saat. Okey. Dapatkan nilai U dan V, and then awak perlu ganti dalam persamaan pecutan. Okey, nilai V yang kamu dapat, nilai U yang kamu dapat, divide by time lah, masa yang kita ada. Okey, saya cuma tunjuk cara kerja, awak boleh kira sendiri. Okey, jadi awak dapatlah pecutan troli tersebut. Okey, kita nak sambung. Okey, kita ada sebuah troli bermula dari keadaan pegun. Okey, so that is our keyword lah. Bermula dari keadaan pegun. Maksudnya, bila bermula daripada keadaan pegun, nilai U kita, pecutan awal, sorry, pecutan pula nama apa dia? Halaju. Halaju awal kita adalah sifar. Okey, U kamu adalah sifar. Okey, lepas tu dia pun mencapai hal laju 12 cm saat negatif 1. Okey, so hal laju yang kedua itu adalah hal laju akhir kamu, 12 cm. Lepas tu dia kata bergerak selama 5 saat. Okey, so T kita adalah 5. Jarak yang ditempuh oleh troli itu adalah, okey, dia tanya tentang jarak. Okey, dalam bab gerakan, okey, gerakan linear kita, kita ada suatu rumus. Okey, di mana dia kata S sama dengan kurungan U tambah V per 2 darab dengan time. Darab dengan masa kita lah. Okey, apa maksud S? S macam tadilah, sama ada jarak ataupun sesaran. Sebenarnya dua-dua benda tu adalah sama, cumanya jarak
dia ada magnitude sahaja, dia ada nilai sahaja tanpa arah. Tapi sesaran kita dia ada magnitude berserta arah. Okay, so S awak boleh guna untuk dua-dua, depends on soalan kita lah. Okay, sekarang kita nak mencari jarak kan? Ha, maksudnya kita boleh guna rumus ni. U dah ada sifar, V pun dah ada 12. Okay, bahagi dengan 2, darab dengan time kamu 5. Okay, selesaikan, awak akan dapatkan jawapan berserta dengan SI unit kita lah. Oh, sorry, kat sini dia tak guna SI unit, dia guna unit biasa. Sebab apa? Sebab dia bagi hal laju dalam sentimeter saat negatif 1 sentimeter. Okey, kita pun bagilah jawapan kita dalam unit sentimeter. Okey. Yang penting boleh guna rumus yang apa, gerakan linear tu lah. Dan faham apa maksud setiap simbol. Okey, kita nak sambung soalan. Okey, yang ni dia bagi kat kamu satu graf jarak melawan masa. Seorang pelajar berlari dalam acara 200 meter. Rajah menunjukkan jarak, graf jarak melawan masa menggambarkan lariannya. Okey, soalan ini dia tanya berapa laju pelajar pada bahagian MN. Okey, so kita kena fokus bahagian MN sahaja. OM tu tak payah tengok. Okey, kita tengok bahagian ini sahaja. Dia tanya berapa laju. Okey, bila kita dapat sebarang graf, yang penting awak boleh baca. Boleh bacalah graf tu. Kena pandai interpret graf. Yang pertama sekali, kena tahu apa maksud bagi kecerunan. Okey, dalam modern maths, kita dah belajar. M sama dengan Y2 tolak Y1 divide by X2 tolak X1. Kan? Untuk mencari nilai kecerunan. Tapi dalam fizik, dia kena tahu pula kecerunan tu apa maksud dia. Okey, kita tengok. Tadi kita kata Y2 tolak Y1. Okey, so that is paksi Y lah. So, kita tengok kat sini, paksi Y kita adalah jarak. Bahagi dengan X2 tolak X1. Yang tu adalah paksi X. Jarak bahagi masa, kita dah belajar awal-awal form 4 dulu. Jarak bahagi masa, kita akan dapat nilai laju. Okay? Maksudnya, kita dah boleh. Kita dah terbitkan suatu rumus yang kamu boleh guna kat situ. Kecerunan bagi graf ini bermaksud laju. Jadi awak pun kenalah tentukan koordinat N. Okey, berapa tu? 30 ke tu? Okey, kita tentukan koordinat N awak hak paling tinggi tu. 32,200. Okey, lepas tu ambil koordinat M. 18,100. Okay, and then kirakan kecerunan kita. Sebab apa? Sebab kecerunan M kita ini bersamaan dengan laju kan? Okay, guna kedua-dua koordinat untuk mencari kecerunan. Bagi jawapan berserta SI unit. Okay? Okay, soalan seterusnya graf juga. Hal laju melawan masa. Okay, macam tadi saya kata, kena pandai baca graf. Tadi kita ada jarak melawan masa. So, kecerunan dia membawa maksud laju. Laju kan? Okey, sekarang graf kita, dia lain. Apa nama paksi dia tu lain. Jadi, apa maksud kecerunan bagi graf? Graf yang baru ni. Macam tadi jugalah. M sama dengan paksi Y. Paksi Y kita hal laju. Okey, hal laju bahagi dengan paksi X. Paksi X kita adalah masa. Okey, kita dah belajar bila hal laju kita bahagikan dengan masa, apa yang kita dapat adalah pecutan. Saya tulis kat sini lah, pecutan. Okey. Jadi, setiap kecerunan yang ada pada kertas graf kita ni, maksudnya adalah pecutan. Maksudnya OP pecutan lain, PQ pecutan lain, QR dan RS
Dia line, dia tak sama dengan OP dan PQ. Tapi QR adalah sama dengan RS. Awak jangan tak tahu pula sebab apa dia sama. Sebabnya dia berada pada satu garis lurus. Okey, kita tengok apa soalan nak. Dia tanya yang mana berikut adalah benar. Okey, OP dia kata pecutan yang seragam. Okey, uniform acceleration. Silap. P buat dalam bahasa Inggeris. Okey, kita tengok OP dia kata pecutan yang seragam. Betul ke? Okey, kita tengok OP kan, dia straight line. Dia makin bertambah. Apa? Makin meningkat. Bila kita kira kecerunan, tadi kita kata dah kecerunan dia sama dengan A kan? Acceleration, pecutan. Okey, so bila kita mengira kecerunan bagi suatu garis lurus, jadi kita akan dapat satu nilai sahaja. Maksudnya, maksudnya apa? Maksudnya pecutan kita tu memang nilai dia adalah seragam lah, uniform acceleration. Cuma kat sini awak kena gunakan koordinat O dan P untuk kira. Betul ke nilai dia 5 meter saat negatif 2? Okey, kira sendiri. Tadi pun saya dah tunjuk tadi. Okey, cuma saya nak tunjuk, nak terang sikit kat sini apa maksud uniform deceleration. Okey, yang tu maksudnya nyah pecutan yang seragam. Apa maksud nyah pecutan? Nyah pecutan bermaksud pecutan dia makin berkurang tetapi nilainya adalah tetap. Cara nak kira dia macam mana? Cara dia adalah sama. Okey, gunakan koordinat kamu untuk mencari kecerunan. Kalau nilai dia negatif, yang tu nama dia nyah pecutan ataupun deceleration. Okey? Okey, jadi selesai soalan itu. Okey, kita nak tengok pula. Dia kata graf mana yang menunjukkan pecutan yang seragam. Okey, sama macam tadi. Pecutan seragam maksudnya adalah pecutan tersebut adalah tetap, tak berubah. Tapi dia tak bagi graf pecutan, dia bagi graf hal laju melawan masa. Okey, macam kita dah buat 3 soalan tadi. Kalau dapat mana-mana graf, kenal pasti apa maksud kecerunan. Okey, so bila kita ambil paksi Y bahagi paksi X, hal laju bahagi masa, kita akan dapat nilai pecutan lah. Sekarang awak pun tengok bentuk graf A, B, C, D yang mana pecutan yang seragam. Seragam maksudnya tetap. Tadi saya kata dah kalau kita dapat straight line, dia adalah, kalau kita kira kecerunan guna koordinat tadi pun, rumus kecerunan, memang kita akan dapat suatu nilai je kan. So pecutan tersebut tetap lah. Bermaksud jawapan C dan D memang kita tak boleh pilih dah. Okey, antara A dan B yang mana satu yang kamu nak pilih? Secara logiknya kita akan bagi jawapan B. Sebab apa? Sebab A tu kalau kata kamu ambil koordinat ini dan ini, bila kita ganti dalam rumus kecerunan, awak akan dapati nilai dia adalah sifar. Sebab apa? Sebab dia mendatar. Okey, awak nampak saja garis lurus mendatar ataupun menegak, maksudnya memang tak ada nilai. Okey, mungkin dia sifar. Nilainya adalah sifar. Okey, sekarang kita tak mau pecutan sifar. Kita nak pecutan yang seragam. Okey, jadi kita akan mencari garis lurus. Okey, kita akan mencari garis lurus. Cuma dia bukan menegak dan dia juga bukan mendatar. Okey, jawapan kita adalah B. Okey, soalan seterusnya, kita ada suatu graf menunjukkan bagaimana pecutan A berubah dengan masa. Okey, kalau kamu tengok kat sini, mungkin graf ini kita tak biasa jumpa kan? Sebab dalam maths modern ke admat ke, jarang sangat kita nak guna, nak jumpa graf macam ni. Okey, graf macam ni hanya kita jumpa bila kita melakar graf pecutan melawan masa sahaja. Dia tak ada. Dia pelik sikit kan. Okey, dia tanya yang mana berikut adalah benar.
Okey, sebelum saya nak menjawab soalan ni, kita tengok bentuk graf tu dulu. Okey, daripada OS ni, OS ni ada garis lah. Awak jangan kata tak ada garis ni. OS dia mendata pada paksi X. Okey, OS nilainya adalah tetap. TU nilai dia tetap. VW pun tetap. XY pun tetap. Okey, dia tanya yang mana benar mengenai graf tersebut. Dia kata OS objek adalah pegun. Betul ke OS tu objek adalah pegun? Okey, kita tengok OS. Okey, OS nilai pecutannya adalah sifar. A sama dengan kosong. A sama dengan kosong tak bermaksud objek adalah pegun. Okey, pecutan sifar bukan bermaksud objek tersebut tidak bergerak. Bila objek tak bergerak? Okey. Objek hanya pegun ataupun tak bergerak bila V dia sama dengan kosong. What is V? V adalah velocity. Velocity adalah halaju. Okey, bila halaju sifar, kita boleh kata objek tersebut adalah pegun. Tapi kalau pecutan sifar bermaksud halajunya dia bergerak tapi bergerak dengan halaju yang sama. Okey, so A kita kira salah lah. Okey, lepas tu kita ada TU. Pada TU, objek halaju objek bertambah secara sekata. Yang ni betul lah. Sebab apa? Sebabnya maksud halaju bertambah secara sekata, maksud dia macam ni. Kalau kata kita wakilkan dalam bentuk graf, dia akan dapat straight line secara menegak macam ni. Bukan menegak. Apa kata? Ni straight line macam ni. Bentuk linear kan? Bila kita kira keseluruhan garis ini, kita akan dapat satu saja. Kita akan dapat satu sahaja nilai bagi pecutan. So, kita boleh kata halaju objek tersebut bertambah secara sekata. Maksudnya, dia naik elok je. Okey, ada juga graf. Dia naik macam ni. Ni maksudnya dia tak sekata sebab dia membentuk curve. Lengkung tu kan. Okey, yang tu kita tak boleh kata nilai pecutan dia adalah malar. Dia mungkin berubah kat sini. Okey, tapi hak ni kalau kita kira memang A dia nilai ada satu sahaja. Okey, jadi kita kata laju objek tersebut bertambah secara sekata. Okey. Okey, soalan seterusnya, graf halaju masa bagi sebiji batu yang jatuh bebas. Okey, kita sekarang berada di bawah tajuk jatuh bebas yang berkaitan dengan pecutan graviti. Okey, dia kata sebiji batu jatuh bebas di permukaan bumi. Okey, satu situasi. Yang kedua adalah sebiji batu jatuh di permukaan bulan. Okey, jadi macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk graf halaju melawan masa? Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu, siapa yang tak tahu ataupun tak ingat yang kita dah bincang dalam kelas awal-awal hari itu, pecutan di bulan adalah 1/6 daripada pecutan graviti di bumi. Okey, saya sebut tentang pecutan, tapi graf yang awak ada ni nak jawab soalan ni adalah halaju melawan masa. Macam tadi jugalah awak. Kita bercakap tentang pecutan nilai A. Tadi cikgu kata nilai pecutan di bumi. Okey, lepas tu kita ada nilai pecutan di bulan kan? Okey, pecutan graviti di bulan adalah 1/6 daripada pecutan graviti di bumi. Maksudnya dia kurang sebanyak 6 kali ganda kurang daripada di bumi lah. Okey, macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk graf? Kita tengok graf apa yang kita ada. Okey, A dan B
Awak rasa logik ke? Kita ada straight line. Okey, betul dah. Kita tahu nilai A kita, nilai pecutan kita sentiasa malar kan? Maksudnya pecutan graviti kat bumi dia tak berubah. Kalau kata awak duduk kat Ian dengan awak duduk kat Alostar, pecutan graviti dia sama. Okey, maksudnya dia tak berubah. Maksudnya dia akan membentuk satu straight line. Tapi straight line bentuk macam mana? Okey, kita tengok A dan B, dia merge secara mendata. Macam tadi saya kata, kalau dia mendata, nilai pecutan kita adalah sifar. Logik ke pecutan graviti kita sifar? Okey, apa jadi kalau pecutan graviti sifar? Maksudnya kalau kita baling bola ke atas, bola tu tak akan jatuh. Sebab apa? Sebab pecutan graviti dia sifar. Okey, maksudnya A dan B memang confirm dah salah. Okey, kita tengok soalan C dan D. Okey. Graf kita sama, kita membentuk straight line, cuma nak tahu bumi ataupun bulan yang lagi tinggi. Tadi pun dah bincang kan, pecutan bulan adalah 6 kali lebih rendah daripada bumi. Jadi awak kena pastikan straight line bagi bumi nilai dia lagi tinggi daripada straight line bagi bulan tu lah. Okay, so the answer is D. Okay, soalan seterusnya. Kita ada sebiji kelapa gugur daripada pokok. Sekarang kita nak wakilkan gerakan buah kelapa yang gugur tadi dalam graf pecutan melawan masa. Okay, tadi pun saya duk sebut banyak kali. Pecutan di permukaan bumi sentiasa tetap. Okay, untuk KSSM, kita akan gunakan nilai G. G ni adalah gravitational acceleration, pecutan graviti. Nilai yang kita akan guna adalah 9.81 meter saat negatif 2. Maksudnya kelas, nilai G kita sentiasa tetap. Tak kisahlah kamu berada di mana. Okey, sekarang buah kelapa ini sedang jatuh. Okey, bila dia jatuh, dia akan jatuh dengan pecutan graviti. Tadi kamu kata pecutan graviti adalah tetap. So, macam mana kalau kita nak wakilkan dalam bentuk graf? Jika graf kamu adalah pecutan melawan masa. Awak jangan confuse dengan graf halaju melawan masa. Kalau halaju melawan masa, kalau A kita tetap, bentuk dia macam ni. Okey, dia akan mula daripada sifar and then dia naik. Maksudnya V berkadar terus dengan T kan. Tapi kalau graf kita pecutan melawan masa, kita nak hasilkan pecutan yang tetap, dia akan membentuk satu garis lurus yang mendata. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni lah. Awal pun nilai dia macam ni. Tengah-tengah ni pun nilai sama. Hujung sana pun nilai yang sama. Maksudnya pecutan dia sentiasa tetap. Okay. Graf. Yang penting masa nak wakilkan dalam bentuk graf, awak kena tengok paksi Y tu apa, paksi X tu apa. Dia takkan sama. Okay. Okay, next. Raja menunjukkan sebiji guli dan sehelai daun jatuh bebas dalam sebuah bekas vacuum. Okey, tadi sebiji kelapa jatuh kan? Hak ni dia kata guli dan sehelai daun jatuh bebas dalam sebuah bekas vacuum. Okey, please underline the words vacuum. Okey, apa maksud bekas vacuum? Maksudnya kelas, bekas vacuum adalah bekas yang tak ada udara. Maksudnya udara dalam bekas tu dia telah keluarkan dia. Bila tak ada udara bermaksud tak ada lah rintangan udara dalam bekas tu. Untuk pengetahuan kamu, sebab kita pun tak ada nak buat kan amali ke apa-apa. Okey, dia macam ni. Katakan kita berada pada tingkat 3.
Okey, awak duduk kat tingkat 3. Lepas tu awak ada sebiji guli dan sehelai daun. Apa jadi kalau kamu jatuhkan guli dan daun ini pada tingkat 3 secara serentak? Ha, tingkat 3 kat sekolah kita lah kan. Apa jadi kalau kita jatuhkan dia? Okey, sebenarnya bila kita jatuhkan kedua-dua objek itu, kan kita tahu kan daun tu tersangat-sangatlah ringan. Bila awak jatuhkan dia, awak akan dapati guli sampai dulu ke permukaan tanah berbanding daun. Sebab apa? Sebab daun tu bila kita jatuhkan dia, dia mungkin duduk melayang-layang-layang lama sikit. Sebab apa? Sebab permukaan daun, kalau kamu tengok, permukaan daun dia agak besar. So, bila permukaan itu agak besar, okey, dalam udara keadaan biasa kita ni, kan ada udara kan? Okey, so permukaan daun itu akan dia akan dikenakan rintangan-rintangan udara. Udara kita banyak, cuma kita je tak nampak kan? Okey, so bila kita jatuhkan daun, daun itu akan mengalami rintangan udara lah yang menyebabkan dia duduk melayang-layang lama sikit sebelum jatuh ke tanah. Okey, itu pada keadaan biasa. Okey, awak akan dapati guli sampai dahulu ke tanah sebelum daun. Tapi bila kita masukkan kedua-dua objek yang sama ke dalam bekas vacuum, awak akan dapati kedua-dua itu akan sampai ke permukaan, ke dasar bekas itu pada masa yang sama. Sebab apa? Sebab vacuum ni lah. Sebab kita tak ada rintangan udara. Faham tak? Okey. So, bila awak dah faham yang tu, baru boleh jawab soalan. Dia tanya, kuantiti fizik mana adalah malar? Apa maksud malar? Adalah sama. Okey, jadi kat sini kita akan kata kuantiti fizik yang malar adalah pecutan. Okey, dia akan jatuh dengan pecutan graviti tanpa sebarang rintangan udara. Okey. Okey, soalan seterusnya, dua bola serupa dibebaskan dari menara 80 meter pada masa yang sama. Macam tadi juga ni, satu jatuh dari bahagian atas bangunan, satu lagi jatuh dari separuh ketinggian bangunan itu. Okey, kuantiti fizik mana adalah sama bagi kedua-dua bola tersebut? Okey, sama. Satu bola kita jatuhkan daripada atas menara. Yang kedua kita jatuhkan daripada tengah menara. Soalan dia tanya kuantiti fizik mana yang sama bagi kedua-dua bola. Okey, so the answer is pecutan jugalah. Awak jatuhkan dia daripada ketinggian mana pun, pecutan graviti kita adalah sama. Okey. Jadi jawapan dia adalah pecutan. Soalan seterusnya, inertia suatu objek adalah. Okey, inertia. Okey, untuk pengetahuan kamu, inertia adalah hukum Newton yang pertama. Okey. Inertia ni apa? Ataupun hukum Newton pertama ni kata apa? Okey, dia menyatakan bahawa suatu objek cenderung untuk, kalau dia bergerak, dia cenderung untuk terus bergerak. Kalau dia pegun, dia cenderung untuk terus pegun. Maksudnya dia cenderung untuk mengekalkan keadaan asalnya. Okey, so daripada maksud tadi, apa yang awak boleh buat tentang conclusion tentang inertia ni? Dia mesti sifat semula jadi objek yang menentang perubahan gerakan jasad. Okey, saya nak cerita sikit. Contohlah nah. Katakan kita duduk dalam sebuah kereta yang pegun. Okey. Keyword dia kat sini adalah asalnya kereta ini pegun. Lepas tu tiba-tiba awak pun tekan minyak rapat ni. Okey, so kereta tersebut dia akan bergerak dengan laju lah kan.
Okey, keadaannya adalah pegun. Tadi saya kata initial kata dia akan cenderung untuk terus pegun. Okey, katakan kereta kita bergerak ke arah kiri. Awak agak-agak awak dalam kereta tu dia akan bergerak ke kiri ke kanan. Dia mesti menentang gerakan kereta itu. Kalau kata kereta nak bergerak ke kanan, ni kanan, awak akan bergerak, awak akan terhumban ke kiri. Sebab apa? Sebab inertia tadilah. Daripada pegun, dia cenderung untuk terus pegun. Okey, katakan awak tekan minyak kereta, dia bergerak dengan laju ke kanan, jadi awak akan terhumban ke kiri. Sebabnya apa? Sebab kita sekarang nak menentang perubahan, nak menentang perubahan gerakan tadilah. Okey, so jawapan kita kat sini adalah D. Lepas tu kita ada seorang lelaki dikejar oleh seekor lembu yang ganas. Lintasan mana yang terbaik untuk lelaki itu lari daripada lembu? Okey, yang ni pun kita dah buat kat kelas dah sebelum ni. Tadi kita bercakap tentang inertia. Okey, awak kena tahu lah. Inertia maksud dia apa tadi? Menentang gerakan. Dia nak mengekalkan gerakan asalnya. Kalau dia pegun, dia cenderung untuk terus pegun. Kalau dia bergerak, dia cenderung untuk terus bergerak. Okey, jadi inertia ni awak kena tahu. Dia bergantung kepada satu sahaja kuantiti fizik yang boleh mempengaruhinya, iaitu jisim. Okey, inertia ni bergantung kepada jisim sahaja. Jadi, lembu ni, kalau tengok lembu, gambar rajah lembu ni, sangat besar kan? So, lembu ini mempunyai jisim yang tinggi. Bila mass tinggi, inertia dia pun besarlah, tinggi juga. Apa maksud bila inertia tinggi? Maksudnya awak, dia susah untuk mengubah gerakan. Maksudnya kalau kata kita duduk tengah bergerak kan, kita nak berhenti secara tiba-tiba tu agak susah. Sebab itulah kalau kita tengok lori besar kat traffic light, dia nak berhenti kat traffic light color merah ni, dia akan brake daripada jauh. Sebab apa? Sebab dia susah untuk berhenti. Kalau dia brake dekat-dekat dengan traffic light tu, mungkin dia akan melanggar kereta depan. Okey, sebab apa? Sebab inertia yang tinggi tadilah. Okey, sekarang kita nak pilih nak pilih lintasan yang macam mana. Okey, kita sedang dikejar oleh lembu yang besar ni. Macam mana cara kita nak lari? Adakah dalam straight line? Kalau straight line, okey, kita ada garisan straight line, lepas tu kita ada garisan melengkung, ke bawah, melengkung ke atas ataupun secara zigzag. Okey. So antara empat-empat situasi ini, untuk mengelakkan kamu daripada dikejar oleh lembu itu, kita mesti mengubah arah gerakan. Yang paling praktikal adalah secara zigzag ni lah. Sebab apa? Sebab lembu yang besar tu susah nak lari secara zigzag. Jadi mungkin kita pun terselamatlah daripada lembu itu. Okey? Selesai soalan tu. Okey, sekarang kita nak tengok apakah unit bagi momentum. Bab 2 lagi ni awak, banyak lagi bab kita ni. Baru revision bab 2. Okey, tak apa. Kita tengok apakah unit bagi momentum. Okey, the first one, awak kena tahu. Okey, formula untuk momentum. Okey, momentum kita simbolkan sebagai P kecil kan. Okey, so P equals to MV. P adalah momentum, M adalah mass, V adalah velocity. So, what is DSR unit? Okay, kita pun tengoklah mass. Mass, unit dia adalah kg. Velocity, unit dia adalah meter saat negatif 1. Ada ke dok? Tak ada kan? Mungkin dia ada unit lain. Okay, so, unit lain bagi momentum adalah, unit lain bagi momentum sama ada kg, ms negatif 1. Pun betul. Satu lagi unit bagi momentum adalah Newton saat. Okey, yang ni aku kena tahu sendirilah. Okey, soalan seterusnya dia tanya yang mana mempunyai momentum yang terbesar, paling tinggi. Okey, so macam tadi juga kita akan guna rumus P sama dengan MV. Okey, kita ada mass, kita ada velocity.
awak tengok keempat-empat pilihan jawapan. Awak ambil mass, daratkan dengan velocity. And then awak tengok yang mana paling besar. So, dia akan mempunyai momentum yang paling besar lah. Darab sendiri. Okay, nombor 24. Sebutir peluru berjisim 10 gram ditembak. Okay, ditembak secara mengufuk dengan halaju 200 meter per second, menghentam sasaran bongkah kayu yang pegun. Okay, peluru terbenam dalam sasaran bergerak bersama-sama dengan halaju sepunya. Okay, banyak maklumat kat sini. Macam biasa, kita keluarkan maklumat dulu. Yang pertama, jisim peluru 10 gram. Lepas tu, halaju peluru 200 meter per second. Lepas tu kita ada bongkah kayu yang pegun. Okey, tu adalah sebelum sebelum dia bercantum lah kan. Okey. Mengikut prinsip keabadian momentum, momentum awal adalah momentum sebelum adalah sama dengan momentum selepas. Kalau kata kita ada dua objek, so kita akan boleh tulis macam ni. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan apa? M1 V1 tambah dengan M2 V2. Okey, yang ni adalah prinsip keabadian momentum. Okey, M1 awak boleh anggap dia sebagai jisim peluru. Jisim peluru. Okey, so kat sini oleh sebab pilihan jawapan bagi dalam gram, kita tak perlu tukar kepada SI unit lah. Tukar guna dalam gram juga. Okey, so halaju awal bagi peluru adalah 200. Okey, mass M2 adalah jisim bagi bongkah kayu. Ada tak dia bagi? Tak ada kan? Okey, so tak apa. Kita kekalkan dia M2. U2 ni, dia kata bongkah kayu tersebut adalah pegun. Jadi, kita boleh ganti dengan nilai sifar. Okey, lepas tu dia kata selepas peluru terbenam dalam bongkah kayu, dia bergerak bersama-sama. Okey, so keyword dia kat sini. Bergerak bersama-sama. Maksudnya awak, kita hanya ada satu sahaja halaju. Tak ada V1, V2. Sebab apa? Sebab dia bergerak bersama-sama. Okay, now awak gantikan nilai M1. Dia akan jadi macam ni. M1 tambah dengan M2. Okay, bila awak selesaikan belah ni, awak akan dapat 2000 sama dengan M1 kamu 10 tambah dengan M2. Okay, darab dengan V. Okay, V kamu �adikan V perkara rumus ni lah. M2 ada dia bagi ni? Oh, minta maaf. V dia bagi kat kita. Nilai dia 2. Yang kita nak cari adalah mass. Okay, jadi nilai V tu kita boleh gantilah. Okay, kat situ adalah 2. Okay, saya ganti sampai sini. Kan? Sekarang tunjuk pilah sikit. Okey, 200 bahagi 2. Okey, yang belah kanan kita, kita akan dapat 10 tambah M2. Okey, yang ni awak akan dapat sambung sini lah. 200 bagi 2 dapat 100. Okey, M2 memang positif di belah sana. Biar dia seorang kat situ. 10 positif, main belah ni jadi negatif. Okay, so mass yang kedua ataupun mass bagi bongkah kayu tadi, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 90 gram berserta unit lah. Okay, betul ke saya ni? Ha, betul lah tu. Minta maaf, sini 1000 ni bukan. Kan 10 darab 200, kat sini jadi 2000. Oh, sorry. Okay, so jawapan kita adalah 900 gram. 900? Sorry. Kat sini kita akan dapat 1000.
tolak dengan 10. Kan? Okey, so mass yang kedua awak dapat 990 gram. Tekanlah ni. Okey, tekan kalkulator bagi elok, dapat 990 gram. Yang penting kat sini awak kena tahu, awak kena apply apa prinsip keabadian momentum macam inilah. Kalau kata dia bergerak dengan hal laju sepunya, maksudnya V kita tu hanya ada satu sahaja. Awak kena guna kurungan M1 tambah M2 darab dengan V tadi. Okey, soalan seterusnya dia tanya, dalam situasi mana prinsip keabadian momentum boleh diaplikasikan? Okey, tadi kita dah sebut kan, kalau prinsip keabadian momentum, okey, momentum dia hanya berlaku pada dua keadaan sahaja, kan? Okey, the first one adalah melalui letupan. Yang kedua, momentum kita mesti ada perlanggaran. Okey. Okey, jadi awak tengoklah A, B, C. Mana yang ada pelanggaran ke, letupan ke? Okey, so nampak sangat kan? Obviously, jawapan dia adalah D. Okey, next. Yang mana berikut bukan kesan daya yang bertindak ke atas sebuah kereta mainan yang sedang bergerak? Yang ni awak cari sendirilah. Tak mau bincang semua benda. Okey, awak tolong kaji. Tolong baca tentang kesan daya. Dia boleh ubah apa. Okey. Okey, next. Persamaan F sama dengan MA diperoleh berdasarkan yang ni tadi saya kata hukum Newton pertama dia berkait dengan inertia. Hukum Newton kedua, yang ni lah F sama dengan MA. Okey. Rumus ini adalah hukum Newton yang kedua. Okey, soalan seterusnya, menunjukkan sebuah kereta mainan jisim dia 4 kg. Dia kata kita ada mass. Okey, keluarkan maklumat M, nilai dia 4 kg. Lepas tu kita ada daya. Okey, daya adalah nilai F, 10 newton. Okey, daya geseran antara kereta dan lantai adalah diabaikan. Maksudnya geseran tu kita anggap macam tak ada lah. Sekarang soalan tanya, berapa pecutan kereta mainan itu? Okey, awak ada M, awak ada F. So, carilah rumus yang ada. A, lagi satu tu kan. Okey, macam tadilah kita apply hukum Newton yang kedua. Force kita nilai dia 10. Mass awak nilai dia 4. A kita nak cari, kekalkan dia lah. Okey, next, jadikan A awak perkara rumus, awak akan dapatlah jawapan berserta SI unit. Seorang atlet berjisi 60 kg jatuh di atas tilam dalam satu pertandingan lompat tinggi. Badan terkena tilam padahal laju berhenti selepas 0.5 saat. Okey, magnitude. Now, soalan ini tanya tentang magnitude daya impuls. Okey. Kita ingat balik. Kita ada dua benda. Yang pertama adalah impuls, yang kedua adalah daya impuls. Jangan silap rumus pula. Nampak macam sama kan? Tapi kena tahu beza impuls dan daya impuls. Okey, kita tengok apa beza dia. Bila seorang nak impuls, jadi kamu boleh guna rumus yang atas ni. Sama ada kamu mengira di sebelah kanan kamu, okey, MV tolak MU, sorry. MV tolak MU ni bukan awak kira belah kanan pun dah dapat impuls, awak kira sebelah kiri sahaja pun dah dapat nilai impuls. Okey, tengok kita guna tu, tengok maklumat yang kita ada lah. Okay, so that is impuls. Okay, tapi soalan ni tanya daya impuls. Okay, daya adalah force. So, daripada rumus impuls tadi, kita tinggalkan F sahaja. Jadikan F itu perkara rumus. Okay, so rumus kita akan jadi apa? MV tolak MU divide by time lah. Okay, awak masukkan semua maklumat yang kita ada ke dalam rumus ini. Okay, last kali aku dapatlah jawapan daya impuls kamu.
Okey, ber serta SI unit. Okey, daya unit dia adalah Newton kan? Okey, yang ni pun balik tengok sendiri. Okey, apa fungsi tilam? Ha, macam biasalah kita duduk kira daya impas tadi kan? So, daya tilam tu fungsi dia adalah, kena tunjuk juga ni sana. Tadi kamu kata F sama dengan MV tolak dengan MU per dengan time. Ni U lah. Okey. Sekarang kita lapik tilam kat atlet lompat tinggi ni. Apa fungsi tilam itu? Okey, kalau daya impas tinggi kena kat kamu, apa jadi? So, kita akan dapat kecederaan yang teruk. Awak nampak dah ni? Daya dia berkadar daya impas dia berkadar songsang dengan masa. Bila dia berkadar songsang, maksudnya kita sekarang atlet ini dia nak mengurangkan kecederaan. So kita nak kurangkan daya impas. Apa yang kita perlu buat pada time tu? Time yang berkadar songsang tadi kan. Okey, so kita mesti tingkatkan masa lah. So tujuan kita lapik tilam tu adalah untuk menambahkan masa perlanggaran atlet dengan tilam. Supaya apa? Ha, kalau masa kita tambah, apa jadi pada daya? Daya kita akan berkurang. Dia akan berkadar songsang. Jadi, tujuan kita adalah untuk meningkatkan masa perlanggaran supaya daya impuls kita dapat dikurangkan. Okey? So, jawapan kita kat sini adalah D lah. Okay, next. Berat satu objek di permukaan bumi adalah 100 Newton. Berapa daya tarikan antara objek dan bumi? Kita ada berat tapi dia tanya daya tarikan. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, bila berat dia 100 Newton, daya tarikan antara objek dan bumi pun adalah nilai yang sama. Okey, dia akan sama dengan nilai berat. Okey, next. Apa yang mana menunjukkan pecutan graviti bumi adalah sifar? Okey, kat mana pecutan graviti bumi adalah sifar? Macam tadi kita dah bincang kan? Kalau kita baling bola ke atas, apa jadi? Bola itu akan jatuh balik ke tanah kan? Maksudnya, dia memang akan jatuh ke pusat bumi. So, bila masa pecutan graviti bumi sifar? Tadi saya kata nilai pecutan graviti adalah sama di semua permukaan bumi kan? Okey, nak jadikan dia sifar adalah di pusat bumi. Okey, dia hanya sifar di pusat bumi sahaja. Ha, bukan di kutub utara selatan, bukan di khatulistiwa, bukan di paras laut, tapi di pusat bumi sahaja. Okey, ni dia tanya tentang daya memusat. Okey, awak tengok sendiri apa rumus daya memusat. Okey, next kita tengok apakah yang benar. Okey, yang mana yang benar tentang Hubble? Yang ni pun ramai yang salah ni. SPM pun sama duk buat soalan apa? Kesalahan yang sama. Okey, Hubble dia kata Hubble diukur dalam degree Celsius. Betul ke Hubble tu kita ukur dalam degree Celsius? Ni yang paling banyak pelajar jawab salah. Bila kita sebut Hubble, dia kata kita ukur dalam darjah Celsius. Sebenarnya yang awak ukur dalam darjah Celsius tu bukan Hubble, yang tu adalah suhu. So A ini adalah salah. Okey? Okey, B kita tengok. Hubble adalah satu bentuk tenaga. Betul ke? Okey, kita ingat balik, kita dah belajar dalam bab 4 Hubble. Hubble kita simbolkan dia sebagai Q. Suhu kita simbolkan sebagai T besar. T besar tu maksudnya temperature. Temperature kita ukur dalam unit Kelvin dan juga darjah Celsius. Q tadi, Hubble, kita ukur dalam unit apa?
Joule kan? Ha. Bila unitnya adalah joule, ha, memang haba adalah satu bentuk tenaga lah. Contoh saya bagi. Haba adalah, sorry, tenaga, salah satu tenaga adalah tenaga haba. Kan tenaga kan dia banyak jenis kan? Kita ada tenaga kepayaan graviti, tenaga apa lagi? Tenaga kinetik. Ha, tapi salah satu tenaga adalah tenaga haba. Okay. Soalan seterusnya, kita ada segelas air panas suhu 45 darjah Celsius dituangkan ke dalam mangkuk sup panas juga pada suhu 45 darjah Celsius. Okey, sekarang kita ada dua objek yang sama suhu. Okey, dua objek yang sama suhu. So, yang mana adalah benar? Okey, untuk pengetahuan kamu, haba ni dia akan mengalir daripada objek. Sebenarnya pengaliran haba tu ada dua macam mana nak kata? Ha, macam ni, saya lukis ni lah. Katakan kita ada dua objek. Okey, ni objek pertama, ni objek kedua. Okey, ni satu, ni dua. Katakan objek yang kedua ini suhu dia lagi tinggi daripada objek satu. So, tenaga haba daripada objek dua tu dia akan mengalir lagi banyaklah ke objek yang pertama. Okey? Jangan kata objek satu tu tak mengalir ke dua, ada juga tapi tak sebanyak yang objek panas tadi. Tapi sekarang suhu kita adalah sama. Jadi apa conclusion yang kita boleh buat kat sini adalah tiada pengaliran haba dari air panas ke sup yang panas. Sebab apa? Ha, sebab inilah tadi, suhu kita adalah sama. Okay, next. Kita ada sepinggan nasi panas dibiarkan menyejuk sehingga ia mencapai suhu bilik. Ha, macam tadilah. Walaupun kita nampak macam hanya ada satu objek kan, tapi bila dia kata dia mencapai suhu bilik, awak kena anggap udara di sekeliling nasi itu adalah objek yang kedua. Okey, jadi dia kata dibiarkan menyejuk. Penyataan mana yang benar? Okey. Penatlah saya. Okey, B dia kata kehilangan haba oleh nasi panas adalah sama dengan haba yang diperoleh oleh suhu sekeliling. Okey. Dia akan balance. Boleh? Okey. Sekarang kita ada soalan fenomena bayu laut. Okey, yang ni awak balik baca bayu laut, bayu darat, semua tu kena tahu. Okey, basic knowledge kita. Next, gerakan gelombang dalam satu medium memindahkan. Okey, yang ni adalah tajuk gelombang, bab 5. Okey, katakan awak tak tahu nak jawab apa ni kan. Gelombang ni nak pindah apa? Okey, macam ni lah. Kita katakan saya sedang bercakap. Awak pun dengar kan? Macam mana awak boleh dengar? Saya duduk cakap kat depan, awak boleh dengar kat belakang. Sebenarnya awak, saya cakap tentang gelombang bunyi. Okey, saya sedang bercakap, yang tu adalah berkaitan dengan gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi ni hanya boleh ditransfer, boleh sampai kat telinga kamu bila adanya medium untuk dia pindahkan. Contoh, kita duduk dalam ruang vacuum. Okey, saya duduk dalam ruang vacuum, saya pun menjerit dengan kuat. Awak agak-agak boleh dengar ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada medium untuk pindahkan gelombang tadi. Gelombang bunyi tadilah. Ha, maksudnya gelombang bunyi, awak hanya boleh dengar bila ada medium memindahkan daripada saya ni, daripada tempat saya ke tempat kamu. Medium apa yang kita guna? Medium udara lah. Walaupun kita tak nampak kan? Sebab tu kalau kita nak menjerit kuat mana pun dalam ruang vacuum, ruang yang tak ada udara, bunyi tu memang takkan dengar. Okey, jadi apa yang kita boleh buat conclusion kat sini? Kita boleh kata gelombang dalam satu medium memindahkan tenaga. Tenaga apa? Macam tadilah. Okey. Kita boleh memindahkan tenaga. Contoh dia tadi macam bunyi tadi.
Okey, kita ada satu bandar ringkas yang kita gantung pada kaki retort. Apabila sudut ayunan theta bertambah, kuantiti fizik mana juga bertambah? Okey, sekarang theta. Theta adalah sudut yang kita sesarkan bandul itu. Okey, untuk pengetahuan kamu, mari baru saya bincang dengan tingkatan 5 ni. Amplitude, okey. Saya terang sikit nah. Bila kita sesarkan, okey, let's say bandul ini kedudukan asalnya macam ni. Lepas tu kita pun tarik ke tepi kan. Okey, kita tarik ke tepi macam ni, membentuk satu sudut iaitu theta. Okey. Daripada sini ke sini namanya adalah amplitude. Apa maksud amplitude? Amplitude adalah sesaran maksimum bandul itu dari kedudukan asalnya. Okey, keyword kat sini adalah dari kedudukan asalnya. Maksudnya dari gambar rajah yang kita dapat, awak tengok kedudukan asal kat mana? Okey, kat tengah-tengah ni kan. Lepas tu kamu pun sesarkan dia. Okey, maksudnya yang tu nama dia adalah amplitude. Okey. Jawapan kita C lah kat sini. Okey, next. Okey, kita ada satu graf gerakan jarak sasaran melawan jarak bagi gelombang melintang. Okey, untuk pengetahuan kamu, gelombang ada dua jenis sahaja peringkat SPM. Yang pertama adalah gelombang membujur. Contoh dia apa? Gelombang bunyi. Okey. Gelombang membujur ingat satu je, gelombang bunyi. Lepas tu kita ada gelombang melintang. Okey, gelombang melintang ni banyak sangat. Awak boleh tengoklah contoh dalam buku teks. Dia tanya berapa laju gelombang. Okey, kita kena ingat balik laju. Macam mana nak cari laju? Okey, sesaran bahagi masa lah. Okey, sesaran bahagi masa sama dengan laju. Kan? Laju sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran. Kan dia membentuk sinusoidal. Nak ambil kat mana sesaran dia? Okey, kita akan ambil bentuk S yang penuh. Maksudnya awak daripada sini ke sinilah. Sebab apa daripada situ ke situ? Sebabnya dia membentuk S yang penuh. Okey. Tugas kamu adalah menentukan. Kat sini nilai berapa ni? Ha, ni. Nilai kita kat sini berapa? Sini berapa? Lepas tu, ha, kira lah jarak situ ke situ berapa. Masukkan nilai itu pada sesaran. Okey, masa. Sorry. Yang tu bukan sesaran, yang tu masa. Okey, nilai yang kita cari sini ke sini ni, ha, letak pada masa. Sesaran dia berapa? Sesaran dia, kita akan ambil paksi Y lah. Okey, paksi Y. 0.5. Kan? Okey, 0.5. Bahagi dengan masa yang kita dapat tadi. Okey, dapatlah laju gelombang. Siapa tak boleh tekan ni? Okey. Okey, next. Bila cahaya merambat dari satu medium ke satu medium yang lain, cahaya akan mengalami pembiasan. Okey, yang ni pembiasan, yang ni fakta. Awak boleh hafal saja. Okey, pembiasan disebabkan oleh perubahan halaju sinar cahaya. Apa maksud pembiasan? Okey, katakan saya ada macam ni. Kat atas ni adalah kaca. Kan? Kat bawah ni udara. Lepas tu saya ambil satu torchlight, saya pun suluh. Suluh. Saya sinarkan ke kaca itu. Tengok macam mana cahaya mula membengkok. Dia macam ni. Kita lukis satu garis normal. Lepas tu saya pun sinarkan cahaya tadi. Okey, saya sinarkan cahaya ni. Saya lukis colour hijau ni. Saya sinarkan cahaya daripada torchlight. Apa jadi bila dia memasuki kaca?
Okey, awak akan dapati dia macam tu nah. Dia akan mendekati garis normal. Asalnya ni sinar 7, awak akan dapati sudut dia adalah besar. Sebab apa? Sebab dia daripada udara. Kan kita dah belajar masa lower form dulu, udara, molekul-molekul dia duduk jauh kan? Ha, molekul udara ni sangat jauh. Duduk jauh-jauh. Tapi kaca dia adalah suatu pepejal. Jadi molekul dia rapat-rapat. Bila dia rapat, sebab tu sinar cahaya tak boleh pergi jauh. Jadi sudut biasan ini akan jadi kecil lah berbanding semasa sinar cahaya itu berada dalam udara. Okey, jadi kat sini kita akan kata pembiasan disebabkan oleh perubahan halaju sinar cahaya. Apa jadi bila halaju dia berubah? Dia akan mengalami pembengkukan cahaya lah. Okey, dia akan mendekati. Kalau kata daripada udara ke kaca, so sudut pembiasan dia akan makin dekat dengan garis normal. Okey, next. Raja menunjukkan cahaya merambat. Okey, yang ni sebenarnya kan, kalau kata kita ada dua medium yang berlainan ketumpatan, contoh dia macam tadilah, udara dan kaca ataupun udara dan air, ha, dua-dua adalah berbeza ketumpatan. Okey, tapi walaupun dia berbeza ketumpatan, kalau kita sinarkan cahaya secara menegak, tak kisahlah daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas, secara menegak, betul-betul membentuk sudut 90 darjah, akan ada kuantiti fizik yang nilainya akan jadi sifar. Apa benda tu? Ha. Sudut 7. Maksudnya sudut 7 tu akan jadi sifar. Sebab apa? Sebab sudut 7 tu dia betul-betul kita sinar pada garis normal kita. Maksudnya sudut dia memang sifar lah. Garis normal dia kat situ, awak pun sinarkan di situ. Okey, yang tu untuk kes kita sinarkan secara menegak pada sudut tegak saja, pada sudut 90 darjah sahaja. So sudut 7 kita akan sama dengan sifar. Okey, yang ni saya dah terang tadi, awak pun pandai-pandai kamulah pilih jawapan. Lepas tu okey, indeks biasan untuk pengetahuan kamu. Indeks biasan awak boleh rujuk balik nota kita yang kita dah buat kelas. Okey, indeks biasan kita ada 3 ke 4. Okey, kita ada 4 rumus. Okey, keempat-empat itu awak kena hafal sendiri. Okey. Boleh guna ikut situasi. Yang tu wajib hafal. Okey, next. Kita ada seorang lelaki memerhatikan seketul batu dalam kolam. Batu itu kelihatan lebih dekat dari permukaan air. Okey, sebenarnya kan macam kita, okey, macam awak lah contoh, awak pi ke kolam renang. Bila awak jenguk ke kolam renang tu, awak rasa nampak macam cetek kan? Tapi bila kamu turun, sebenarnya dia lagi dalam daripada yang kita nampak. Okey. So, apa yang boleh diterangkan tentang situasi tersebut? Yang ni pun banyak kali dah bincang ni awak. Okey, yang ni sebenarnya kita boleh kata laju cahaya dalam udara lebih tinggi daripada laju cahaya dalam air. So bila berlakunya macam ni, dia akan berlaku pembiasan cahaya tadilah, yang mana kita nampak macam cetek kan. Okey, so pembiasan cahaya tu berlaku sebab apa? Sebab laju cahaya dalam udara lebih tinggi daripada laju cahaya dalam air. Okey. Okey, next. Katakan kita ada satu graf sesaran melawan masa. Dia tanya berapa jumlah sesaran. Yang ini awak kena hati-hati. Okey, bila kita sebut sesaran, dia tak sama dengan jarak. Kalau jarak kan, kalau jarak kita akan tambah 20, tambah dengan 20 jadi 40. Tetapi bila kita soalan tanya tentang sesaran, awak mesti tengok arah dia. Kalau arah yang bertentangan, kita anggap sebagai negatif lah.
Okey, kita tengok. Soalan tanya berapa jumlah sasaran. Okey, yang pertama tengok daripada sini ke sini. Kita pun tengok jumlah sasaran dia 20. Sini ke sini dia tak berubah kan? Okey, so kita tak tambah apa-apa lah. Okey. Lepas tu sini ke sini pula. Nilai dia 20 juga tapi bertentangan arah. Okey, so tadi kita anggap positif 20 tambah dengan negatif 20. Agak-agak jawapan dia berapa? Jawapan dia sifar. Okey. Sifar meter. Sebab apa? Sebab sasaran dia wajib tengok arah sekali. Yang ni kita dah tengok. Okey. Yang mana kesan inertia? Inertia adalah kecenderungan untuk objek mengekalkan keadaan asalnya. Okey, so A, B, C, D nampak gaya macam B kan? Kalau kata motosikal kita mula memecut. Okey, contoh kita duk pegun ni, duk pegun. Tiba-tiba kita pecut motosikal kita secara tiba-tiba. Okey, motosikal awak nak bergerak ke kiri secara tiba-tiba ni dengan lajunya. Apa jadi pada kamu? Kamu akan terhumban ke kanan. Sebab apa? Sebab kita sekarang nak mengekalkan keadaan asal tadi. Asal tadi apa? Pegun kan? So that's why awak akan tercampak ke belakang. Sebab motosikal kita bergerak ke depan. Okay, dia akan cancel gerakan tu lah. Okay, next. Fenomena mana tidak boleh diterangkan oleh prinsip inertia? Okay, yang ni betul. Macam tadi kita duk bincang dah. Okey, terhumban ke depan ke belakang tu memang inertia lah. Okey. B, payung dipusingkan dengan cepat untuk mengeringkan air hujan yang melekat kepadanya. Ni pun betul. Sebab apa? Sebab katakan payung kita asalnya dalam keadaan pegun. Tiba-tiba kamu pusing dengan cepat. Okey, apa jadi pada titisan air hujan pada payung tu? Okey, dia akan cenderung untuk mengekalkan keadaan pegun tadi. Kalau kata kamu pusing ke kanan, dia akan pusing ke kiri lah. Okey, so dia akan orang kata apa? Dia akan bergerak keluar daripada payung tu lah. So payung kita memang boleh dikeringkan dengan cara tu. Okey, so that is inertia jugalah. Okey, so apa tengoklah sendiri yang mana inertia. Okay, next. Yang mana benar yang menunjukkan perhubungan pecutan A, F dan M? Okay, yang ni adalah hukum Newton kedua tadi kan? Kita nak wakilkan dalam bentuk graf. Dia macam ni. Awak tengok graf A. Dia nak kaji tentang hubungan antara A dan F. A dan F. A awak kat sini, sorry. A awak kat sini, F awak kat sini. Dia memang dah asing-asing. Kita nak kaji hubungan, kita kena asingkan dia. Okay, satu belah kiri, satu belah kanan. Sekarang dua-dua dah asing. Okay, bila kita dah asing, kita boleh tengoklah hubungan dia kan. Okay, sini dengan sini. So, dia adalah berkadar terus. Jadi, graf yang kita akan dapat adalah bermula daripada titik asalan lah. F dengan A. Tapi yang dia bagi kat kamu bermula daripada asalan tapi 1 per F. Okey, so hak ni salah lah. Okey, B dia nak kaji tentang A dan M. A dan M, awak nampak tu? Daripada rumus kita, dia duduk sekali. Okey, kita tak boleh nak kaji ya. Kalau dia duduk sekali, kena asingkan dia. So, F per M sama dengan A. Awak pun tengok A dan M duduk macam mana. Satu duduk atas, satu duduk bawah kan. So, dia adalah berkadar songsang. Bila dia berkadar songsang, macam mana bentuk graf kita? Bentuk graf kita, lagu ni. Kan kita dah bincang banyak kali. Berkadar songsang, graf dia akan melengkung. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay? Okay, yang lain saya rasa kamu study dah sendiri. Okay? Jadi, jumpa minggu depan untuk exam kamu.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.